Bagi seorang guru, belajar tentunya tanpa batas. Guru wajib senantiasa meningkatkan keterampilan, terlebih di bidang teknologi informasi. Beragam cara bisa dilakukan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Tidak hanya dalam peringatan Hari Guru Nasional, seorang guru wajib meningkatkan keterampilan kapan saja, bahkan tak mengenal waktu. Akademisi yang juga Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Profesor Made Suwarte menyatakan, peningkatan kompetensi guru mesti dilakukan terlebih perkembangan teknologi yang semakin masif. Guru dituntut supaya kreatif dan inovatif dalam mengemas pembelajaran. Tantangan guru ke depannya makin berat, terlebih di tengah perkembangan teknologi informasi. Siswa-siswi atau peserta didik bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Tentu guru mesti lebih kreatif dalam menghadapi anak didik dewasa ini. Di mana guru mesti memiliki kepekaan untuk mengantisipasi, memprediksi bagaimana perkembangan peserta didik yang akan datang. Nah, ini yang mesti dijadikan acuan dalam bingkai meningkatkan kompetensi guru dengan sangat mempertimbangkan perkembangan teknologi yang begitu dinamis, cepat sekali. Kalau tidak seperti itu, risikonya kita akan ketinggalan, ya. Marilah kita menjadi agen perubahan dan jangan menjadi korban dari perubahan. Lebih lanjut dijelaskan, tuntutan agar guru memahami teknologi sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang. Desak Aryani, Bali TV.